Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan unboxing lagi. Unboxing produk spesial pastinya, jangan lupa produk spesial. Nah ini kita akan buka ya, barang baru sampai kita akan unboxing. Apa coba kita akan unboxing? Kita akan unboxing segera. Apa ya, coba. Tidak kelihatan ya. Oke, kita akan unboxing. Apa coba ya? Kita unboxing dulu. Ya, ini adalah earphone. Dan tara, kita akan unboxing hari ini JBL by Under Armour Sport ya. Kita akan unboxing JBL Under Armour Wireless Earphone. Ya, basically gue beli earphone ini kenapa? Gue beli earphone ini karena gue sebenarnya earphone gue rusak. Jadi gue coba cari-cari barang-barang earphone-earphone apa yang kece, keren. Setelah gue baca-baca review sana sini, ternyata ini adalah produk aku pencet produk ini nih. Produk ini keren kenapa? Karena ini kerjasama antara JBL dengan Under Armour. Pastinya ini sangat ditujukan untuk para orang-orang yang cinta olahraga. Oke, kita buka plastiknya dulu ya. Oke, this is JBL Under Armour Sport Wireless. Di sini tulis better fit for athlete. Apa aja sih fiturnya? Kita akan buka di bagian belakangnya. Kita akan lihat bagian belakangnya. Yang pertama ada twist lock. Jadi twist lock ini artinya katanya sih kita kalau ketika kita taruh di kuping kita, tinggal kita putar sedikit dia akan ngefit. Jadi kalau kita nanti lari, ini akan sangat membantu dia tidak terlalu tidak akan mudah jatuh. Kemudian di bawahnya ada durable build. Ya di sini long lasting, artinya memang bahannya ini memang bahan yang mahal, bahan yang bagus, bahan premium pastinya. Jadi untuk kita yang suka berolahraga mungkin jadi tidak mudah rusak lah pokoknya jelas. Yang ketiga adalah sweat proof. Ya, kalau orang berolahraga pasti berkeringat ya. Pasti berkeringat otomatis ini sangat rawan terkena keringat. Jadi pastinya bahan-bahan yang dipilih adalah bahan-bahan yang tidak mudah terkontaminasi dengan asam. Kemudian JBL Sound Pure Bass Performance ya. Pastinya nih kalau sudah JBL kita tahu lah kualitasnya. Kalau teman-teman pakai produk JBL, you know lah, quality of JBL ya. Kemudian berikutnya adalah button mic. Pasti ada button mic di sini. Button mic adalah tujuannya untuk memberikan kita kemudahan untuk kita mengangkat telepon pastinya. Kemudian ada lagi di sini universal control. Ada universal control. Universal control ini tujuannya artinya untuk support untuk hampir semua device ya, baik iPhone maupun Android, iOS ataupun Android. Kemudian juga di sini ada 8 hour life battery. Jadi artinya kalau teman-teman yang berolahraga dalam durasi waktu yang lama, jadi tidak akan kesulitan ya. Apalagi yang suka maraton, karena maraton itu rata-rata untuk pemula cukup memakan waktu yang lama, sekitar 6-7 jam. Dan yang terakhir ada wireless. Pastinya ini wireless, jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi nyolok-nyolok, dan cuma tinggal taruh di leher, handphone bisa taruh di kantong, dan kalian bisa menggunakan menikmati earphone ini. Ya. Selain itu di sini juga di sebelah sini JBL memberikan free apps. Ada 3 buah aplikasi di sini. Ada Under Armour, kemudian Under Armour Record, kemudian ada di sini dan Endomondo juga salah satunya. Dan satu lagi warna biru saya juga nggak tahu apa, nanti kita akan lihat nanti ya. Oke, buat teman-teman yang beli nanti jangan di Indonesia, pastikan dia bergaransi resmi. Setahu saya garansi resminya JBL adalah ya IMS. Jadi di sini garansi IMS selama 1 tahun ya. Jadi pastikan kalian beli yang bergaransi resmi. Tinggal cari aja nanti di mana. Kemudian dia juga memberikan membership selama 1 tahun. Jadi nanti kemungkinan besar nanti ada voucher di dalamnya. Oke. Okay. Kalau first impression dari boxnya sih cukup keren. Karena kenapa ya, keren aja sih kalau buat saya sih, saya juga beberapa kali beli earphone, dia salah satunya yang keren ya. Oke, ini kita kasih live preview-nya sedikit. Ya, by the way ini salah satu yang kerjasama bagus antara JBL dengan Under Armour ya, pastinya memastikan bahwa kita benar-benar didesain untuk para yang suka olahraga. Karena JBL juga tidak hanya mengeluarkan earphone-earphone yang untuk olahraga, tapi juga mengeluarkan earphone-earphone lainnya
bahkan mengeluarkan juga speaker-speaker untuk orang pada umumnya. Kita akan coba lihat buka sekarang ya. Karena di sini ada tali. Iya. Magnet ya. Oke, magnet dan this is it. Ya. Keren ya. Keren banget. Di bagian atasnya sini ada tulisan Under Armour UA. Di sini juga ada. Oke, di sebelah sini ada tulisan. Kita baca di sini, only JBL Audio Engineering can meet Under Armour standards for premium performance to create the ultimate sports headphone. Jadi memang ini dikhususkan buat para orang-orang yang suka olahraga. Yang mau baca silakan baca nih. Oke ya. This is the units. Unitnya keren banget. Memberikan kesan premium ya. Packagingnya memberikan kesan premium dan dengan magnet seperti ini memberikan kesan sangat premium. Oke, sekarang kita coba buka ya. Di sini ada tulis apa di situ sih? Open here. Kita akan cabut di sini. Ini lemnya keras sekali. Oke. Dan bagian pertama adalah oke, di sini kita akan ambil earphone-nya. Pada bagian pertama. Ya, ini bagian kacanya, bukan kaca, bagian mika. Mari kita keluarkan yang pertama kali kita lihat adalah JBL earphone-nya. Keren banget ya. Dan ini bagian belakangnya tidak ada apa-apa, ini cuma hanya bagian softbox. Di sini ada sponge. Ya. Oke, kemudian ini untuk earphone-nya saya taruh sini. Kemudian di dalamnya kita lihat ada jatuh. Oke, ini adalah pouch. Pouchnya bagus banget, banyak bahan karet kayaknya sih. Ya, kita buka di dalamnya. Di dalamnya ada apa, Hayu? Iya, di dalamnya ada kabel data. Kabel datanya adalah micro USB ya. Jadi kalau kalian mau pakai kabel data ini bagus. Bagus banget warna merah, keren. Sesuai dengan boxnya warna merah. Jadi pouch ini adalah digunakan untuk menyimpan earphone kalian. Jadi kalau kalian mau bawa earphone ini nggak usah bingung selip mana-mana, tinggal masuk ke dalam pouch ini, taruh dan nggak dikunci. Ini pouchnya pertama kali ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat di sini bawahnya kosong, tidak ada apa-apa. Ada bagian atasnya. Oke, bagian atasnya kita akan keluarkan. Wah, di sini ada banyak packaging. Oke, di sini kita akan ambil ya. Di sini ternyata adalah paket daripada earbuds. Ada earbud size 6, kemudian ada earbud size S dan L, kemudian ada earbud size 5, kemudian ada earbud size 8, dan ada earbud size 4. Kemudian serta ada manual book. Kemudian di sini ada quick start. Dan kemudian di sini ada voucher. Vouchernya di sini bawah ada kode, saya tutup sengaja ya. Jadi nanti kalian bisa masukkan di aplikasi. Dan kemudian di sini juga masih ada manual book JBL by Harman ya. This is JBL by Harman, artinya memang keren banget. Kali ini kerjasamanya gila-gila nih. Kerjasama sama Under Armour dan JBL juga bekerjasama dengan Harman Kardon ya. Oke, dan habis ya. Sudah tidak apa-apa lagi, kosong. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu. Ya, yeah, and basically this is very impressive ya. Karena kenapa? For me, buat saya sih harganya tidak terlalu harganya menengah, dibilang mahal juga enggak, not more than 1 million. Kalian bisa cari di toko-toko online, pastikan garansinya resmi. Kalian juga bisa cari di toko-toko yang lainnya. Pokoknya jelas ini salah satu earphone yang saya incar dari kemarin. Karena earphone yang saya pakai sebelumnya yang Samsung level U sudah tidak begitu mumpuni untuk dipakai, dan memang setelah saya gunakan rasanya tidak begitu cocok untuk olahraga. Jadi saya mencari yang lebih simple. Jadi saya memilih JBL by Under Armour. Di sisi earphone kita akan coba cabut ya. Kita akan ambil unitnya. Ya. Oke, okay, this is JBL. Ini unitnya. Oke. Okay. Oke. Okay, kita pinggirkan box-nya.
Oke, okay. First time, pertama kali yang saya berikan kesan pertama atau first impression saya terhadap earphone ini adalah materialnya. Material memang sangat bagus sekali, kabelnya tebal. Hanya saja kabelnya masih berbentuk bulat ya. Karena sekarang banyak earphone-earphone berkabel pipih. Tapi buat saya, this is very good. Di sini, kemudian sebelah sini ada volume control dan mic control. Di sini ada volume up and down. Kemudian di tengah-tengah ada mungkin ada untuk volume answer ya, answer call. Kemudian sebelah sini ada sepertinya lubang untuk charging. Ya, ya. Di sini ada charger port buat kalian mencharge ini. Nah, kemudian di sini, ini dikatakan sebagai twist lock ya. Saya nggak tahu gimana makainya. Nanti kita coba. Dan di sini ada click on. Jadi artinya buat teman-teman yang mau lari, ini kalian bisa klipkan di bagian belakang kaos kalian. Jadi kalau kalian taruh di belakang kaos, insya Allah nggak akan jatuh. Ya, tinggal taruh di sini. Jangan lupa pastikan yang mana yang right, yang mana yang left. Ya, saya akan coba. Ya, oke. Ya, benar. Jadi ketika kita memasukkan ini, masukkan dalam telinga, kemudian tinggal diklik ke bawah. And this is, dan memang sangat kedap suara, dan memang ini keren banget, ya. Keren banget, dan memang enggak, wah, saya geleng-geleng kepala pun tidak mudah jatuh, ya, dikatakan sebagai twist lock, ya. Pastikan untuk earbuds-nya kalian pilih yang sesuai dengan ukuran kuping kalian, karena kenapa? Menghindari suara bocor ke dalam. Suara luar bocor ke dalam, sehingga kalian tidak bisa menikmati bass-nya. Oke, okay, this is very good. Nampaknya saya harus ganti earbuds yang apa? Yang cocok nanti saya akan coba. Oke, okay, yang jelas ini sangat keren buat saya sih. Nah, di sini JBL, JBL by UA. UA ya. Di sini memang menjelaskan kalau memang JBL bekerja sama dengan Under. Under mau di kedua sisi ya, ini yang sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Kali ini memang very very cool dan buat saya sangat enteng. Dan dengan adanya clip on di sini kalian bisa tidak khawatir untuk jatuh. Karena beberapa permasalahan daripada runners adalah ketika mereka kehabisan baterai, mereka turunkan earphone-nya, mereka konsentrasi dengan olahraga, dan akhirnya earphone-nya tercecer di jalanan. Karena tidak ada clip, ini dengan ada clip lebih mudah untuk menyimpannya. Oke, kemudian nanti buat teman-teman yang pengen pairing, jangan lupa download aplikasinya. Aplikasinya ada di Under Armour, kita coba cari di sini di App Store. Di sini ada aplikasinya Record by Under Armour ya. Di sini pun juga nanti di bawah ada My Map Brand dan kemudian ada saya kebenaran sudah punya Endomondo jadi nanti kita tinggal pilih aplikasinya. Oke, okay, this is my first impression about this product JBL Under Armour Sport Wireless yang memang menjadi pilihan saya untuk menemani saya berolahraga. Kalau saya nilai secara build quality, this is very good. Untuk harga sekitar 600 sampai 700 sampai 800 ribu lah kalau kalian boleh cari di online store. Buat teman-teman yang mungkin expected membeli earphone yang tidak lebih daripada 1 juta rupiah, masih di bawah 1 juta, ini salah satu menjadi rekomendasi dengan build material yang sangat bagus, kemudian juga mendapatkan pouch. Dan pokoknya buat saya sih, this is very cool, keren banget. Daripada kalian mungkin yang mempertimbangkan untuk membeli earphone dengan harga more than 1 million, lebih daripada 1 juta kayak JBL X3 atau mungkin AirPods, saya rasa ini menjadi alternatif untuk pilihan earphone untuk berolahraga kalian. Sekian unboxing dari saya. Pesan terakhir dari saya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nanti saya akan review mungkin next di video berikutnya, karena saya juga akan bikin video lagi berikutnya. Oke, okay, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian bisa menikmati video saya di berikutnya lagi. Sampai jumpa, bye-bye.